الله. الله يجزاكم خير اخوان، كل عام وانتم بخير. جزاك الله خير، كل عام وانتم بخير حي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ابو كبار يا تمتم هندس الدنيا ما شاء الله تبارك الله. هذه ني سوده masuk bulan Aidul Fitri ya. كل عام وانتم بخير. Bahasa Arab itu Eid Mubarak insyaAllah. Dan selamat hari raya semua teman-teman. Maaf zahir dan batin. Cuma kita lihat juga tahun ini sudah jadi beda juga dan tahun-tahun semua hari raya. Tahun kemarin 1441 itu tidak bisa solat raya, tutup semua ya, di Saudi. Sekarang tahun ini alhamdulillah bisa juga solat. Masjid kecil pasti kena buka juga ya. Dari pemerintah Saudi sudah bilang buka masjid karena jadi waktu corona ini jadi bisa orang solat-solat di mana-mana. Alhamdulillah. Tapi saya tahun ini saya dengan keluarga saya alhamdulillah bisa solat subuh dan solat raya Aidul Fitri di Masjid Haram. Sekarang saya mau ke Masjid Haram ini pasti kena pakai bus ya. Tidak bisa juga jalan kaki. Kena pakai bus juga ini. Lihat mobil banyak ini sekarang. Parkir-parkir di sini. Karena kita mau masuk ke Masjid Haram kena pakai bus itu. Jadi tahun ini ada tempat bus station itu 4 semua di Makkah ya. Kita pilih yang satu mana. Ini yang dekat sekali dengan rumah saya. Bisa masuk di sini, keluar di Safa Marwah. Tiket harga 20 rial pergi balik. Ada surat izin untuk solat raya. Tangkap di sini. Ah, lihat polisi banyak ya. Tidak bisa masuk ya. Lihat. Orang tidak bisa masuk. Ah, dia lihat dulu. Oke, teman-teman, saya sudah beli sekarang tiket. Sudah naik bas ya. Kita mau ke Masjid Haram di kawasan Safa Marwah Maulid Nabi. Alhamdulillah sudah sampai sekarang. Ini sudah baru iqamah salat subuh, salat fajar ya. Alhamdulillah. Ini tempat lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini itu saya mau pergi tempat ya Tausiah Malik Abdullah, Raja Abdullah yang baru ya, di belakang sana. Bisa juga kita masuk sana karena jadi sini panas ya. Kita kalau kita lihat wah, hari raya tidak ada corona, ini semua sudah penuh guys. Dari jam 3-4 belum subuh, belum azan fajr, ini semua sudah penuh semua ini. Sampai ke Kubah Ma'la atau sampai Masjid Jin di sana, di kawasan depan. Tahun ini kita lihat gimana. Kosong ya. InsyaAllah. Kalau kita ke depan sana, ke Tausiah Malik Abdullah. Tempat projek yang baru di Masjid Haram di depan sana ya. Kalau kita ke kiri dikit, masuk ke Safa Marwah. Ini tawar jam dia tulis kullu am wa antum bi khair. Ah, tadi lepas tu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Jadi kerana hari raya sekarang dia tulis juga di atas itu Aidul Aid Mubarak. Banyak kalau teman-teman tanya ini tawar jam untuk siapa, ini wakaf untuk Raja Malik Abdul Aziz, Raja Abdul Aziz. Tawar jam ini semua. Ya lihat lah dia tulis Eid Mubarak. InsyaAllah. Ya kalau sini masuk ke Safa Marwah. Ini ke Tausiah yang baru. Projek baru ke di Masjid Haram. Bagus juga kita masuk dalam kerana jadi dingin. Tempat saya duduk tadi panas guys. Yo. Ini projek baru ya, belum selesai. Mungkin insyaAllah tahun ini, akhir tahun ini atau tahun depan sudah selesai semua projek yang terakhir di Masjid Haram.
Proyek yang 55 kalau kira. Insyaallah besar guys. Allahu Akbar. Allah walillahil hamd. Oh, lihat guys. Itu lihat pula pul aplikasi. Surat izin ada enggak ada. Tadi sudah lihat juga. Sekarang mau masuk Tausiah baru, lihat juga aplikasi. Surat izin masuk ke masjid untuk salat raya. Ayo kalau laki-laki kita naik ke atas ya. Karena di bawah itu untuk perempuan salat. Di sana. Ya kita lihat masyaallah. Di sini aman ya. Polisi berapa meter ada polisi. Masyaallah tabarakallah. Untuk jaga, untuk keselamatan kita, alhamdulillah. Lihat ini, Tausiah yang baru, besar yang tempat, masya Allah, luasnya. Ini kalau selesai semua, insya Allah, Masjid Haram ini semua berapa juta bisa solat di sini? Banyak juta juga. Insya Allah, tabarakallah. Tempat bagus, ada alhamdulillah orang bagi zam-zam ya. InsyaAllah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Yang juga berat ya. Kita lihat guys, air zam-zam ya. Dari pemerintah Saudi. Ini rezeki kita alhamdulillah bisa dapat zam-zam ya. Pemerintah Saudi ini satu hari ribu-ribu ya bagi air zam-zam ke orang salat di masjid, masya-Allah. Kita lihat ini servis ini atau khidmat ini masya-Allah tabarakallah. Nah, polisi putar-putar karena dia tidak siapa pakai masker, dia tangkap terus 1.000 rial. Insyaallah. Dah jam 6 salat raya. Alhamdulillah.
Ya teman, alhamdulillah sudah selesai salat Al-Aid. Taqabbalallahu minna minkum salihal amal ya rabbal alamin. Ini lepas itu dibaca khutbah ya. Lepas salat saya doakan insyaallah ke teman-teman semua insyaallah rezeki sehat wa afiah. Insyaallah. Oke teman-teman, alhamdulillah sudah keluar dari masjid. Sekarang tiap-tiap tahun kita sudah keluar dari masjid, kita terus ke makbarah ya. Kita ziarah kubur. Sekarang dari Masjid Haram saya mau ke sana juga. Ya Allah guys, kita lihat kalau tahun kemarin ini belum corona, macet guys, orang keluar di sini putih, ramai orang sekarang ni. Subhanallah. Ya Allah, insyaallah Tuhan hilang lagi corona ini, bisa kita balik kayak dulu, zaman dulu ya, ramai orang dan senang insyaallah. Ya teman-teman, alhamdulillah jadi ada rezeki juga tahun ini. Saya ketemu dengan anak saudara saya, Rayyan. Mantap, ini kakak saya atau abang saya besar pada saya itu ya, belum saya. Ini manajer di hospital guys, hospital Makkah ini, masya Allah. Mantap itu. Oke, masya Allah, sekarang sudah balik lagi naik bus. Lihat guys, masya Allah, ada bagi rezeki. Rezeki masya Allah hari raya. Masya Allah, masya Allah, masya Allah, masya Allah. Allah jazakum khair, kul antum khair. Jazakallah khair, kul antum khair. Allah yasad. Masya Allah, raya guys. Oke guys, alhamdulillah, masya Allah, rezeki kita ya. Dari pemerintah Saudi, hadiah untuk lepas salat Jumaat, lepas salat raya. Lihat dia bagi zam-zam 6 botol ya. Masya Allah rezeki. Terima kasih pemerintah Saudi. Inilah guys, alhamdulillah di Makkah atau di Saudi, di mana-mana, di pemerintah Saudi ini masya Allah tabarakallah, tiap-tiap waktu ada hadiah atau sedekah untuk anak-anak rakyat ya. Saudi atau tidak Saudi, semua bisa dapat hadiah terus, alhamdulillah. Oke teman-teman, alhamdulillah sekarang sudah sampai ya, tiap-tiap tahun. Jadi lepas solat raya, salat Id, lepas itu ziarah makam atau kubur ya, Sayyidah Khadijah di sini, Kubur Ma'la. Kita lihat juga beda yang tahun ini dengan tahun belum corona. Lepas solat itu, ini semua putih guys. Ramai orang di ziarah kubur ini. Tahun ini kita lihat tidak terlalu ramai. Dikit aja orang ziarah. Alhamdulillah. Itu juga lepas kita solat, di lepas solat raya, yang macam orang ramai sampai Masjid Jin ya, atau sampai jabatan Al-Hujun di sini ya. Lihat Masjid Haram di mana, orang ramai sampai di sini solat raya. Lepas itu masuk ziarah kubur. Sekarang tidak ada, tidak terlalu ramai. Dikit aja orang. Oke teman-teman, kita lihat sekarang ini kubur Sayyidah Khadijah, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus ini lihat orang ramai ziarah, ini keluar grup lain masuk lagi. Depan kubur dia, depan dengan Masjidil Haram guys. Kita lihat. Subhanallah. Kalau kubur ayah bapa saya di sini. Kakak ipar saya yang meninggal di perang kemarin, kita simpan dia di sini, depan dekat dengan ayah saya. Oke teman-teman, ini insyaallah vlog saya, tutup vlog saya sekarang ini. Insyaallah vlog ada manfaat ke teman-teman semua. Raya di mana tahun ini untuk corona di Makkah. Saya doakan teman-teman semua siapa nonton video saya ini, murah rezeki,
dan panjang umur, sehat walafiat, selamat insyaallah bisa datang ke tanah suci Madinah. Okey, terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe ke channel saya Adnan Najawi dan share ke teman-teman semua bisa ada manfaat ya. Kita ketemu di vlog lain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.